Melihat pada bungkusan belacan, ramai pengguna beranggapan ia gambar seorang Sami Buddha. Hakikatnya, itu bukan gambar Sami Buddha tetapi seorang lelaki Cina tua yang berpakaian tradisional masyarakat Cina. Tiada apa yang patut diragukan mengenai belacan Cap Kim Hua ini kerana ia telah disahkan halal. Belacan Cap Kim Hua bukan sahaja dinikmati rakyat negara ini sejak 60 tahun lalu, malah ia sudah bertapak di pasaran Eropah. Bapak kerja sampai sekarang ha? 60 tahun. 60 tahun, masa kami sambung ha? Dalam 40 tahun lah. Ambil mesin. Mesin lah, taruh dalam tong, bagi kejap, boleh tahan sampai 2 minggu. Kena ulang mai jemok di luar lah. Bahan dia, ramuan dia dua macam saja, udang dengan garam saja. Ini kalau minyak ni bagi pelicin saja. Lain tak ada lah. Kami tiap-tiap tahun ada kerajaan pegawai kesihatan dia mai test. Ambil lab tiap-tiap tahun ada.